Assalamualaikum guys. Okey, bertemu lagi kita dalam channel The R Clan. So, hari ni saya nak sama review Beyblade eh. So, Beyblade apa yang kita akan review? Kita akan review Beyblade dekat depan itu, iaitu apa nama kau ni? Flare Ashura, jenama W5. W5 eh, bootleg eh. So, kod dia B146 Beyblade GT. Flare Ashura. Saya dah lama beli Beyblade ni tapi saya tak unboxing lagi. Kenapa saya beli Beyblade ni? Sebab saya nak dia punya disc eh, disc around hijau ni. Sebab hari tu yang masa saya pergi tournament tu, ada adik tu dia pakai combo Lord Spring Gun around warna hijau dengan dia pakai driver bearing eh. So saya nak beli Beyblade ni sebab saya nakkan disc warna hijau ni. Pakai Flare Dragon pun boleh juga. Dia ada disc around juga. This around dia warna merah. Tapi sajalah saya flare Ashura ni saya nak beli juga. Flare Dragon pun ada juga. Jom kita tengok combo ni. So kalau tengok sini, Beyblade ni warna hijau eh. So ni ada gaji chip Ashura. So ni lah layer flare ni. Layer flare ni yang unik sebab dia ada berbola-berbola dalam ni eh. So berbola ni unik lah. Dia macam boleh goyang-goyang bola ni. Bearing eh, macam bearing kereta, bearing motor lah. Macam tu dia masuk ke dalam Beyblade eh. So flare Ashura warna hijau, ada mas-mas kat sini. So ni gambar tepi kotak, ni tak ada gambar user ke apa. So apapun, jenama W5 dah lama tak muncul eh. Kemana kau menghilang? Sekarang flame je yang ada. Kalau untuk bullet lah. Okey, tak buang masa, jom tengok belakang kotak dia. Kita tengok dia punya detail dia eh. So flare Ashura. So kita tengok dia punya layer dulu. Gaji chip Ashura macam saya cakap tadi, Ashura A. Lepas tu kita dapat Red Su ni sesuai untuk attack. Attack kan, weight untuk attack. Ada pakai kat slash dragon. Banyak lagi Beyblade yang pakai. Lepas tu dia punya disc flare. Dia punya disc pula. Dia punya base layer flare. Okey, so Ashura Flare dengan Red Su eh, Flare Ashura. Dan untuk pengetahuan, base layer flare ni adalah base layer yang paling besar eh, saiz dia. Sebelum munculnya apa macam Imperial Dragon semua-semua tu yang besar-besar tu, tak, dia adalah yang paling besar lah. So macam tadi kita cakap, dia dapat disc around eh, AR around warna hijau. Dan dia punya Driver survive eh, S. So Flare Ashura around survive Red Su eh, Reds. So tu Beyblade spec dia. So dia ni Beyblade jenis stamina eh. Oh, saya ingat dia Beyblade jenis attack dah pakai weight Red Su. So dia berjenis stamina. Okay, seimbang eh dia punya code ni, dia punya apa coding ni. Okay, itu saja saya rasa. Jom kita buka Beyblade ni, Flare Ashura guys. Kita tengok dapat apa kat dalam. Oh, belum buka lagi. Okay. So dapat winder warna orange, grip warna merah, launcher warna putih. Macam biasa kita letak tepi benda-benda ni. Dan dapat Beyblade eh. So kotak kita letak belakang. Okay. Kita letak belakang. Jom kita tengok dia punya Beyblade ni. Oh, yang ni jenis macam ni. Aku terlutik pula macam ni. Okay. Wah, tema dia semua hijau rupanya. So ni stiker dia, Flare Ashura warna hijau, biru kat depan, hijau dah menghampiri ke hijau muda eh. So stiker dia. So ni tadi dia punya layer tu yang saya cakap, sebab tu ada bunyi bunyi bola kat dalam tu eh. So layer dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bola. Nampak tu, bola besi. Satu. Ha. So boleh digegarkan eh. Adakah
bola-bola besi ni akan meningkatkan tenaga stamina Beyblade ni. Okay, jom kita bedah siasat dulu parts-parts yang lain. Kita nak tengok. Sekejap. Unlock dulu. Okay. Kita ketan nak buka. Nampak tak berjaya nak buka lah. So tak dapat lah nak tunjuk. Kenapa tak ketat semacam ni. Dia sangkut nak buka. Sangkut kat sini. Kalau saya buka takut patah ni. So tak apalah. So boleh tengok kat situ Ashura, ni Flare, ni Rats. So Rats ni dia tak stabil tau. Dua dekat sini, satu dekat sebelah. So mungkin pusingan dia akan berat dekat sebelah sini. Patutnya dia bagi disc yang lebih, apa, weight yang lebih sesuai untuk stamina lah. Tapi tengok macam mana performance dia. Next tengok you disc around. Okay, ni disc around yang saya cari lah. Warna hijau ada AR kat situ. AR. So disc around warna hijau. Bawah pun ada bola juga. Oh, boleh pusing bola dia. Oh, Beyblade ni Beyblade yang penuh dengan bola lah. 1, 2, 3, 4 ada bola lagi kat bawah ni. Bola besi. Dan survive Tak tahu ni betul ke tak macam original bentuk dia. Kalau survive, kalau apa, driver bentuk-bentuk macam ni, macam selalunya attack ni yang plastik kosong macam ni. So tu tadi kita dah tengok Flag Ashura, round dan survive. Jom kita timbang sekejap komponen Beyblade kita. Okay, jom kita timbang. Kita mulakan dulu dengan layer dia. 23.29. Okay, ni saya rasa berat ni. Around, this around 27. Tak berat sangat lah. Dan 5.8 untuk driver. Jom kita pasang. Dengarkan bunyi klik dia. Oh, ada bunyi klik Okay, jom kita timbang keseluruhan Flag Ashura. 56 guys, tak ada berat sangat. Okay, itu sahaja sesi timbang kita. Jom kita ke sesi test spin dan test battle. Okey, jom kita ke sesi test battle dan test spin. Kita buat test spin dulu tengok macam mana kestamiaan dia. Ha, kestamiaan dia, tengok macam mana dia punya stamina dia lah Power ke? Three, two, one, go. Okey. Typical Beyblade stamina, dia terus ke tengah stadium. Okay, macam tu sajalah pattern dia terus ke setengah stadium. Tak ada flower pattern ke apa, tak ada attack mode. Memang dia Beyblade stamina lah, terus ke tengah. Okay, jom kita dah buat test spin. Jom kita buat sesi test battle. Okay, so test battle yang pertama, kita akan lawangkan Flare Ashura ni dengan Heaven Pegasus Okay, jom. 3, 2, 1, go shoot. 3, 2, 1, go shoot. Ring out finish over finish. Heaven Pegasus kalah. So Flare Dragon menang. Okay, next kita akan lawangkan dengan Cosmo Valkyrie. Jom kita tengok macam mana. Dua-dua ni Beyblade stamina 3, 2, 1, go shoot. Oh, ada flower pattern pula. 3, 2, 1, go shoot. Uyo. Pelanggaran yang kuat di situ. Oh, kuat lagi. Hebatlah. Ring out finish lagi. Dah dua orang dia ring out finish. Cosmo Valkyrie pun ring out finish Padahal saya launchkan dia dulu So, next kita akan lawankan dengan Gang Flare juga Ace Ashura, Gang Flare pula. Gang Ashura. Flare Ashura lawan Ace Ashura. Jom kita tengok macam mana. Stamina lawan attack 3, 2, 1, go shoot. Okay, berpusing diri ni gelanggang. Doi, jangan buat macam tu. Kau tu attack cepat. Big hit. Uish,
Flag Ashura menang lagi. Okay, next. Oh, tapi dah nak, dah nak burst juga eh. Okay, next kita lawankan dengan Dread Bahamut guys. Okay, 3, 2, 1, go shoot. 3, 2, 1, go shoot. Siapa yang menang? Uish, takkan kau asyik menang ni? Uish, hebatlah. Tak sangka ni. Okay, saya nak try lawan lagi sekali dengan Heaven Pegasus. Sebab tadi tak sempat nak lawan, dia dah terkeluar gelanggang eh. Jom kita repeat battle. Oh, jatuh. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Ya, baru repeat battle. Oh, repeat hit. Okay, akhirnya dia dikalahkan juga. So, saya nak try ambil Beyblade kegemaran saya, Beyblade Attack. Sekejap eh. Okay, saya dah ambil Beyblade kegemaran saya, Drago Valkyrie. Di saya tak tukar, saya cuma tukar pakai Jolt eh. Driver Jolt daripada apa, Nightmare Longinus. Nightmare Longinus eh. Bloody Longinus, sorry. Daripada Bloody Longinus, jom kita tengok Beyblade Attack lawan dengan Beyblade Stamina. Kita launchkan dulu Flag Ashura. 3, 2, 1, go shoot. Okay, now your turn, Drago Valkyrie. Oh, eh, kenapa tak lekat? 3, 2, 1, go shoot. Oh, oh. Burst guys. Macam mana boleh burst ni? Okay, tak apa. Okey, tak apa, kita repeat lagi sekali eh. Three, two, one, go. Okey, just move up. Oh, kenapa jatuh ni? Macam ni tak ketat. 3, 2, 1, go. Okey, itu dia. Dia berjaya menendang. Itu, itu dia Beyblade kegemaran saya. Okay, kita repeat lagi. 3, 2, 1, go shoot. Okay, come on, tendang dia lagi. 3, 2, 1, go. Roger ni macam tak okay eh. Okay, kita masukkan dia dululah. 3, 2, 1, go shoot. 3, 2, 1, go shoot. Oh, double burst guys. Double burst. Oh, memang mantap ni saya punya combo ni. Bukan combo lah, Beyblade kegemaran saya ni. Cuma senang burst pula. Mungkin kita akan cuba tukar dia punya dish eh nanti. Okay, perlawanan terakhir eh, sebelum kita sesi conclusion. 3, 2, 1, go. Okay, telah lagi jinjing pula. 3, 2, 1, go. Okay. Oh, Judgment Valkyrie terkeluar. Okay, tak mati, tak mati lagi sekali. Terbelasah dia. 3, 2, 1, go. Okay, dia pula terkeluar eh. Saya suka Beyblade Attack eh. Okay, itu sahaja sesi test battle kita. Jom kita ke sesi conclusion. So, tadi kita dah buat sesi test battle. So, sekarang kita nak concludekan apa kita punya review hari ini. So, tadi kita dah review Beyblade Flag Ashura eh, daripada jenama W5. Jenama yang dah lama menghilang ni, yang dah sepi. Kenapa eh dia stop buat Beyblade? Okay, so ni Flag Ashura. Kalau kita nak beli Beyblade jenama W5 ni pun Beyblade yang lama-lama, yang baru dia dah tak keluar eh. Sekarang keluar jenama Flame. SB masih ada lagi lah. Yang laju sekarang Flame. So saya harap W5 boleh terus keluarkan Beyblade. Saya harap lah, nak cakap kat siapa pun tak tahu. Okay, tapi kalau tengok ni memang mantap eh. Saya suka.
Beyblade ni tak sangka dia mantap eh. Mungkin besi-besi ni memberi keberatan yang kuat dan meningkatkan stamina dia eh. Ataupun kombinasi dengan this around ni pun, okay, itu mungkin kita boleh combinekan. Mungkin lah nak ambil stamina, driver bearing ke, driver atomic ke, driver friction ke. Kita boleh tengok macam mana pergi dia eh. Mungkin kita tukar juga dia punya wake ni. So walaupun saya beli ni untuk this dia, this around warna hijau ni eh. So saya rasa itu saja review kali ini. Jika korang suka, jangan lupa untuk tekan like, share and subscribe. Okay, teruskan menyokong channel The Arclan untuk kita buat lebih banyak lagi review eh. Review Beyblade eh, dan review-review lain lah. Teruskan menyokong. Dan itu saja. Assalamualaikum. Peace.